universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that link together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PAUDku Miftahul Jannah. Wau tak waca, wih jebule wis suwe Miftahul Jannah. Wasana warsane wis ping sekolah jebule ping tindo nggih. Yang saya hormati Bapak Kasih PD Kemenak Kabupaten Magelang beserta jajarannya, Ibu Kepala Sekolah. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nek kula apale mung kalih Bu Ismiyati. Nek sing pojok nika perwakilan kados. Senior kami Pak Widiatmoko, beliau mantan kepala desa Karanganyar yang saya hormati.
tamu undangan beserta Bapak Ibu Wali Santri PAUDku Miftahul Jannah yang saat ini berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di balkon Des Tuk Songo. Alhamdulillah, dari kepala desa dan balkon memberikan kesempatan kepada semua sekolah yang ada di Tuk Songo untuk mengadakan kegiatan atau agenda di balkon Des. Mohon maaf, di sini kami mewakili kepala desa yang pada saat hari ini, sebenarnya sudah dari kemarin, ada agenda di Atria kaitan dengan cagar budaya. Mohon maaf, hari ini tidak bisa ngerawi mewakilkan saya. Yang saya hormati kepala sekolah PAUDku Miftahul Jannah, yang saya hormati kasih PD Pontren dan staf, yang saya hormati kepala dusun Ganjuran 2 dan ketua RT 03 RW 06, yang saya hormati kepala desa dan bunda PAUD Desa Tuk Songo, yang saya hormati kepala sekolah MI Ngargo Gondo, yang saya hormati kepala sekolah SD Negeri Tuk Songo 1, yang saya hormati kepala sekolah MI Tuk Songo, yang saya hormati kepala para tokoh agama dan kepala KUA, yang saya hormati Ustazah PAUDku Miftahul Jannah dan tak lupa anak-anak pesantren PAUDku Miftahul Jannah yang hadir di sini yang sangat saya sayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sungguh kesempatan yang luar biasa bagi saya atas amanah dan kepercayaan untuk menyampaikan sambutan pada acara perpisahan PAUDku Miftahul Jannah pada hari ini. Saya mewakili murid TKB PAUDku Miftahul Jannah menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersabar telaten dalam membimbing anak-anak kami selama 2 tahun. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua untuk anak-anak kami. Dan terima kasih atas pengalaman berharga, teman-teman baru dan kebahagiaan yang pernah dibagikan di sekolah ini. Tak lupa kami haturkan permohonan maaf apabila selama bersekolah di PAUDku Miftahul Jannah anak-anak kami pernah menyakiti hati Bapak Ibu Guru baik secara perkataan atau perbuatan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Meski anak-anak kami bukan lagi siswa-siswi di sekolah ini, kami berharap silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kami juga memohon doa dan restu Bapak Ibu Guru agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil serta bermanfaat bagi agama dan bangsa. Setiap langkah mereka di sekolah ini membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik, siap menghadapi tantangan di masa depan. Semoga PAUDku Miftahul Jannah terus-menerus berhasil membentuk generasi penerus yang berkompeten dan berdaya saing serta berakhlak mulia. Kami percaya bahwa anak-anak kami dilengkapi dengan membawa bekal yang cukup untuk melangkah maju dalam perjalanan pendidikan mereka.
Terima kasih kepada semua orang tua yang hadir di sini. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mengapresiasi prestasi anak-anak kita dan memberikan mereka dukungan yang tak terbatas di masa depan. Semoga anak-anak kita bersemangat belajar dengan giat dan mencapai semua impian mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.